kamu ada beberapa tips untuk membersihkan udang agar tidak bau amis. Jadi sekarang Ade udah temenan sama Farel. Udah suka teleponan. Terus? Iya, sekarang udah chat-chat. Udah chat-chat. Oh, udah chat-chat. Hey! Kita mau bikin butter prawn Thailand. Jadi ini prawnnya ala Thailand. Thailand butter prawn ala Nindi. Menu yang satu ini merupakan makanan yang cukup terkenal loh di Thailand. Dan seperti namanya, butter prawn ini berbahan dasar utama butter dan kuning telur yang dimasak hingga berbentuk seperti sarang. Di menu kali ini, Nindi menggunakan udang loh sebagai bahan dasar utamanya. Penasaran cara membuat menu Thailand butter prawn? Let's cook! Bahannya yang pasti ini ada udang, ini ada susu, ini apa dek? Telur, ini tepung tapioka, ini ada cabai, bawang putih, cabai sama daun jeruk, ada mentega, dan ini ada butter. Cara membuatnya, ini sekarang kita campurin si tepungnya sama si udangnya. Gimana rasanya? Karena dia masuk berita-berita. Masa ada dibilang TikTok? Iya, ada masuk TikTok. Masa ada yang bilang ada kakak Tiara? Aduh, tadi ada satu YouTube yang dipotong gitu terus dibilang ada kakak Tiara. Kok namanya kakak Tiara? Iya. Kenapa ada suka ngefans sama Farel? Jadi sekarang Ade udah temenan sama Farel. Udah suka teleponan. Terus iya, sekarang udah chat-chat. Hey! Temennya nanya gak di sekolah? Iya. Gurunya nanya gak? Apa katanya? Wow. Hah? Wow. Wow itu tuh gimana? Ada fun fact nih guys, butter prawn ini merupakan salah satu olahan seafood yang cukup terkenal di Thailand dan Malaysia loh. Di Indonesia sendiri, olahan seperti ini dinamakan dengan udang goreng abon telur. Karena bentuk telur yang bersarang tampak seperti abon. Unik ya guys namanya? Kalau kamu udah pernah cobain yang mana? Butter prawn Thailand, Malaysia, atau Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, aku ada tips dan trik untuk mengolah udang agar tidak bau amis. Nah, seringkali masak yang berbahan dasar udang itu selalu baunya ada menimbulkan amis gitu loh. Jadi jika mengolah atau membersihkannya tidak tepat, pasti akan keluar bau amis tersebut. Nah, di sini aku mau sharing untuk kamu ada beberapa tips untuk membersihkan udang agar tidak bau amis. Nah, yang pertama adalah bersihkan bagian punggung. Punggungnya udang, selain itu kamu juga harus bersihkan bagian kepalanya. Jadi kalau aku biasanya belah punggung, potong moncong. Nah, karena moncong. Jadi tajamnya. Moncongnya kayak gini. Dari kepalanya. Jadi karena kepala udang sumber utama yang membuat udang itu cepat membusuk dan bau amis gitu. Bau asem iya. Tapi kalau kamu tidak mau membuang kepalanya, kamu harus pastikan bagian kepala tersebut benar-benar bersih ya, dicucinya. Jadi jangan lupa membersihkan udang harus dengan air yang mengalir ya guys. Jadi jangan air yang tidak mengalir. Udah gitu aja. Oke, ini diaduk cepat.
bahan-bahannya. Pakai garam, saya suka. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu ini mudah dicari loh guys. Walau begitu, pada proses memasaknya memerlukan teknik khusus dan kesabaran yang lebih. Utamanya dalam membuat abon telur atau sarang telurnya. Kalau nggak fokus, bisa gagal deh. Nah guys, karena bahan utama dari menu ini adalah udang, kamu bisa juga loh menggantinya dengan lobster, cumi, atau jenis seafood lainnya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Oke guys, ini udah tinggal kita plating. Ibu, ayo itu. Let's go. Ini dia, Thailand Butter Prawn ala Nindi. Rasa manis dari udang yang gendut-gendut, sarang telur yang melimpah ruah menyelimuti udang, wangi khas dari daun jeruk, serta rasa gurih dan warna cantik yang berasal dari butter. Bikin ngiler banget kan? Cus deh, langsung rekuk resep Thailand Butter Prawn ala Nindi di rumah ya. Oke guys, ini dia butter prawn Thailand ala aku. Kalian bisa langsung cobain di rumah untuk menu masakan bersama keluarga. Jangan lupa komen, like, subscribe itu channel aku. Dan jangan lupa untuk lihat tips and trick juga di Dindi Masak. Bye-bye, sampai ketemu lagi.